Yo, salam dari tanah Papua. Kali ini Tom mau kasih tunjuk salah satu aktivitas menangkap ikan atau biasa disebut molo. Tapi sebelum itu, kamu jangan lupa bantu subscribe ya, untuk selalu support kita. Ya, di pagi hari, teman-teman dong langsung turun ke pinggir danau. Lokasinya sendiri berada di Kabupaten Jayapura, Sentani Timur. Tepatnya di Kali Kokou. Dan sebelum mulai, teman-teman dong siapkan dong pu alat. Seperti kacamata dan alat panah ikan atau biasa disebut jubi. Dan setelah bersiap-siap, akhirnya teman dong mulai untuk kurung ikan. Teman-teman dong mulai dari muara Kali Kokou yang bermuara ke Danau Sentani. Kemudian lanjut masuk menuju tempat yang semakin dangkal. Ya, selama mereka kurung atau mengusir ikan ke tempat yang dangkal, teman-teman dong sudah ada tikam beberapa ekor. Nah, untuk jenis ikannya sendiri, teman-teman dong tikam ikan mujair. Salah satu jenis ikan yang terbilang mahal untuk daerah Kabupaten Jayapura atau khususnya Sentani, karena harga per kilonya bisa kisaran sekitar 75.000 sampai 80.000 per kilogram. Nah, ikan yang telah ditikam tadi dimasukkan ke dalam kawat atau biasa teman-teman di sini dong sebut endulu. Nah, jadi tong sudah bisa lihat ya, ikan yang diusir dari muara sungai menuju ke tempat yang lebih dangkal. Tujuannya sendiri agar lebih mudah untuk teman-teman dong tikam ikan dibanding di tempat yang lebih dalam. Nah, kalau sudah ke tempat yang lebih dangkal, perburuan kali ini akan lebih seru. Karena teman-teman dong sudah bisa lihat ikan lebih jelas ya. Jadi ikan lari kemana, teman-teman dong akan kejar ke tempat itu. Thank you.
Ya, seperti inilah gambaran cara teman-teman dong tangkap ikan atau yang biasa disebut molo di siang hari. Oh ya, jadi selain siang hari, teman-teman juga dong biasa molo di malam hari. Untuk lokasinya sendiri masih sama dengan di siang hari, tapi teman-teman kali ini dong tidak kurung. Karena ikan di malam hari dong lebih tenang, kalau biasa disebut istilahnya dong tidur. Nah, untuk malam hari sendiri, teman-teman dong harus gunakan senter untuk sebagai alat penerang atau pencahayaan. Selain pakai senter, ada yang bisa turun gelap juga. Tapi senternya ini khusus ya, yang jika direndam di air dan tidak rusak. Yang turun dasar. Ya, seperti inilah aktivitas molo atau menangkap ikan dengan cara ketika menggunakan jubi. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Dah, kamu semua.